Aduh, aku lupa kuncinya lagi. Yah, dasar aku emang pelupa. Apaan tuh? Belum pernah ngeliat yang kayak gini. Wah, benda apaan nih? Tiba-tiba seluruh tubuhku jadi geli. Lihat apa yang terjadi. Kayaknya bisa berguna nih. Aku datang, kunciku. Untung rumahku nggak jauh. Kayaknya hampir dapat nih. Aduh, kaktus payah. Berarti udah dekat nih. Hampir. Dapat. Kunci, kemarilah. Wah, lengan superhero penyelamat. Tara! Anjing yang bisa ngomong itu kocak. Sampai sakit perut karena ketawa. Lihat deh popcornnya. Hei, ambil sendiri sana. Aku butuh camilan nih. Bagian favoritku. Rasanya kok gak enak ya. Popcornnya nyangkut di gigi. Tolong lihatin dong. No. Aku bukan dokter gigi, Madison. Kumohon. Ogah, sisanya buat kamu deh. Oke lah. Aku siap-siap dulu ya. Aku masuk. Transisinya sulit juga. Huh. Ini dia masalahnya. Ayo, hampir. Bisa. Yes, benar-benar kejepit di gigi. Yuh, pergi dulu. Yuh. Makasih banyak, Chris. Terus, kasih aku dong. Nih, buat kamu. Oh, bukannya udah adil ya. Akhirnya bisa makan siang juga. Aku udah bikin salad super lezat. Wow, wujudnya menggoda iman. Ellie lagi kelaparan ya. Bentar aja, udah habis tuh. Aku masih lapar. Weh, cewek-cewek itu lagi makan. Makannya pada kusyuk bener sih. Aku kan jadi pengen icip. Hah, yuk mari. Gak apa-apa kan, kucopot kentangnya. Wow, enak parah. Bagi burgernya dong. Dia gak bakal ngeh kok. Wih, emang mantep banget deh. Nih, kalian pegang ya. Loh, kenapa nih? Makanan kita ngilang kemana? Ups, nyaris aja ketahuan. Hey, udah makan belum? Aku bawa ayam. Perlu dipanasin sih. Perlu matang sempurna kan? Mantap. Siapa yang gak ngiler lihat ini? Satu lagi. Ayamnya banyak banget. Siap dilibas. Boleh ku icip gak? Nyom. Endes banget. Tapi kan pengen lagi. Hah? Ayam gorengku kok ngilang? Ellie? Maafin. Hai. Di mana aku? Oh, nggak sempat nunggu lagi. Naik aja. Oke, bawa aku pria laba-laba.
anginnya kenceng di sini. Nikmati pemandangannya. Kamu aman sama aku. Rumahku kelihatan. Hah? Please, semoga ini cuma hujan. Bukan, itu kotoran burung. Bukan, ini frosting. Pegangan yang kenceng. Yuh, perjalanan yang asik ya. Lain kali aku naik bus aja lah. Terserah aja. Taksi? Oke. Ini nyaman. Jauh lebih baik. Jalannya mulus ya. Ada udara segar juga. Wah. Hei, kacanya dingin. Dia nggak bisa diajak kemana-mana nih. Bagus. Lihat. Oh, nyaris jatuh. Keluar, anak-anak konyol. Pergi sana. Gak tahu aturan. Ampun deh, terus kita gimana nih? Sopir taksi tuh jahat-jahat. Nih, biar tahu rasa. Hah? Yuk kita pergi. Bangun, bangun. Apa? Cuma nyelimutin aja. Selamat tidur, Olivia. Sampai jumpa besok. Mau kemana kamu? Capeknya. Aduh, pintu konyol ngalangin jalan. Selamat tidur. Enggak. Aku harus bangun. Hah? Itu cara pria laba-laba tidur. Aku mimpi buruk. Halo? Dia benar-benar melayang ya? Bangun, bangun! Aku tahu caranya. Bangun! Masih nggak mempan. Kalau ini? Wah, nyenyak banget dia. Bau apaan tuh? Cium! Seriusan? Jam ini nggak berguna deh. Apa yang terjadi? Yuh, aku merasa berbeda. Aku mau melakukan kebaikan. Kamu masih lapar semut kecil. Ini hari keberuntunganmu. Permen buat semuanya. Ayo, silakan ambil teman-teman. Aku sayang kalian semua. Hai teman, mau bikin api ya? Wah, kok bisa sih? Siapa yang mau cerita horor? Hari yang indah. Waduh, meongnya nggak bisa turun. Tenanglah teman kecilku. Gas di perut aku balik lagi. Hai sayang, jangan naik pohon lagi ya. Ada yang lihat roti baget ini? Adakah? Hai, kamu lagi nyari ini. Aku udah kasih isian. Ayolah, kamu pingin ini kan? Joey! Dia masih aja mengacaukan dunia. Hai papa. Loh, itu kamu yang di atas sana. Kamu melakukan kebaikan. Oh, anakku, papa sangat bangga.